Untuk pesan dua sudah diberikan oleh Bung Rosidin. Kami mencoba transisi serangan dari kedepasan Otoro Adi. Mencoba menebar ke sektor kanan. Berikan terupas tusukan ke depan. Nomor punggung 14. Yang mana kita lihat ada Sondra Hadi. Pangkat kembali. Teman-teman kita lihat dari kesebelasan Otoro masih berhubung mencari rekannya, namun diganggu pergerakannya sebuah segala serangan dari cepat dari kesebelasan. Dia Gapura, kita lihat salah cepat Neto. Satu dua interaksi dengan nomor kebunan gagal kembali, mampu di backup bertubi-tubi, namun kembali digagalkan dari kesebelasan Otoro. Himbauan buat mitra sepak bola penonton yang ada di dalam Junti Kebon, kalau ada ataupun menemukan kunci motor beserta kunci rumah, diharap datang ke meja suara. Ataupun hanya 10 pemain, masih tak menekan, harus coba keluar, menepis kita lewat bola. Jaga Pura mencoba transisi serangan, nomor 15, berjuang kita lihat, yang mana dipercayakan ada saudara Yuri. Lagi-lagi kita lihat Yuri, kali ini mendapatkan kartu kuning yang kedua, mandi lebih dulu, Yuri buka lihat. Sama-sama 10 kali ini pemain dari kesebelasan Otoro maupun dari kesebelasan Jaga Bola. Menggerakannya angkat tinggi jauh di sana berbahaya. Melepaskan diri berganti Jaga Bola. Mencoba kita dekat pendekan bersama dengan pemain baru nomor 6. Namun kembali bersama interaksi untuk mengawal ataupun mengganggu pergerakan-pergerakan ini. Eksklusif yang ditunjukkan dari kesebelasan Jaga Bola. Angkat tinggi-tinggi Jaga Pura mencoba berikan umpan suplai bola terlepas berbahaya, kita lihat oleh Gilang sendirian masih dinding. Satu pemain mencoba dilewati Gilang, masih sendirian Gilang, tidak ada rekan yang membantu Gilang. Mencoba kita lihat Gilang, satu dua dan rekannya di sana coba berikan umpan tiga Gilang, kita lihat tidak mengenai badan, tidak terjadi pelanggaran, namun kembali bola menunjukkan lapangan center back kiri yang sangat Indra Teputoga mencoba mengganggu pertahanan ataupun penyerang-penyerang dari kesebelasan Jaga Pura. Jaga Pura mencoba keluarkan backil individual. Satu konsep serangan yang sangat tetap dan harmonis. Keluarkan backil terlambat, terlalu lama di kaki, dicuri saja oleh kesebelasan Otoro. Kali ini Otoro hanya sudah hapit mempunyai postur yang Otoro mencoba bertubi-tubi dari sektor kiri. Kali ini mencoba kembali, kita lihat ada Beri coba satu dua langsung Hafid. Hafid angkat ke depan, luncurkan langsung ke arah tiang gawang, lalu digawang ditangkap berada kursi oleh penjaga gawang yang mana dijaga oleh saudara Haris. Berganti kembali, kali ini ada yang kesebelasan Jaga Pura gagal membentuk pertahanan baru dari kesebelasan Jaga Pura nomor 24. Diganggu terjuga oleh anak-anak lagi sebuah Otoro. Berikan long ball ke depan. Angkat tinggi-tinggi di sana berduel berudara. Apa yang terjadi? Bertubi-tubi datang ke Beriano. Tidak ada yang sangat pasti kita lihat oleh anak-anak dari kesebelasan Jaga Pura. Terlalu terburu-buru, terlalu bersemangat sehingga umpan-umpan supaya tidak sangat terhajakan. Datang kembali saudara Deoban, angkat kepada winger kiri. Kali ini mencoba kontrol otek, satu dua rekannya kontrol dana yang kurang maksimal. Song-song kembali sang midfielder kali ini mencoba berkreasi. Surya mengimprovisasikan serangan. Satu retorika permainan segitiga perselingkuhan dibaca dengan bijak. Cutingan sayang sekali, masih mampu itu jangan-jangan di sana berikan long ball yang sangat sempurna berbahaya, namun kembali backfield ataupun masih di backup. Datang kembali dari kesebelasan Jaga Pura, kali ini nomor punggung 16, berikan terupas panjang yang sangat tidak jelas. Kita lihat arah kembang maksimal permainan segitiga punya sangat kurang berkembang. Lagi-lagi ditunjukkan oleh kesebelasan Jaga Pura. Otoro kali ini sangat tenang mendilai bola cukup lumayan, curi kali ini namun tanggung jawab sangat luar biasa saudara Adi. Sodorkan kembali, backup tidak dianggap pelanggaran. Satu interaksi kembali sektor kanan, mencoba kelabu sampai pemain. Sodorkan gaya irama yang sangat efektif, kita lihat melankolis sedikit demi sedikit. Anak-anak Jaga Pura mencoba interaksi 1-2, kita lihat nomor 24 sangat menonjolkan pemain yang baru dimasukkan. Salah pengertian skema serangan baru cepat dari kesebelasan Otoro. Mencoba saudara Hafid dikawal dua pemain, tiga pemain mengawal pergerakan saudara Hafid, namun kembali langsung di backup oleh pertahanan dari kesebelasan Jaga Pura. Datang kembali sang libero tangguh, berikan umpan-umpan panjang yang tidak salah terukur, manis manja. Datang kembali kita lihat Surya Wibawa, Adi keluarkan backil, lakukan counter attack. Datang kembali saudara Beni menyisir dari sektor kanan, umpan diagonal 1-2 berbahaya. Satu pemain dilewati, kutingan yang masih membentuk pertahanan. Berganti kembali, bertubi-tubi kali ini Surya. Tembok kembali Surya, lebar.
Lalu itu berganti kembali kepada saudara Beni. Sodorkan kembali Surya. Coba interaksi Surya. Hapus. Coba umpan melempar 1-2 yang sangat menjanjikan. Kita lihat. Lakukan penetrasi yang kurang sangat menjanjikan. Kembali kita lihat tidak pernah henti. Selalu berkreasi. Surya dan rekan-rekan. Untuk membuka ruang. Untuk mencoba memberikan umpan 1-2. Ade. Sudin. Mane. Sepanjang kita lihat. Dengan kombinasi yang dilakukan oleh saudara Adi sangat luar biasa. Pan 1-2 Adi, Sudin, Mane. Sepanjang kita lihat. Dengan kombinasi yang dilakukan oleh saudara Adi sangat luar biasa. Volleyball yang sangat tajam meluncur di sektor kiri penjaga gawang saudara Haris. Berubah kedudukan, menandakan keunggulan menjadi 3-0. Unggul sementara Ottoro FC Paburagan. Oke, kita lihat semakin seru. Bertindak sementara Jagapura. Jagapura kali ini mencoba nomor punggung 14. Pendekan bersama dengan nomor punggung 4. Kali ini melankolis. Anak-anak dari Persebaya Jagapura mencoba sangat sabar, menilai keadaan, walaupun sudah tertinggal, angkat tunggu di sana, betul, dibaca kembali, dibuang saja, mengakibatkan efektif pendek. Bersama kali ini, kita lihat terhadap berbunyi sebelum, ada saudara Dapa, sodorkan kembali Dapa, mencoba kita lihat, baik pas pada nomor 14, dapat kembali mencoba interaksi lebarkan kepada nomor 15. Interaksi kembali kita lihat Gilang mencoba saudara Gilang 1-2 permanen. Kita lihat datang kembali ada saudara Harry mencoba kembali Gilang tidak pernah henti saudara salah pengertian. Datang kembali saudara Dapa mengisi dengan Dapa 1 kembali jaga 1-2 interaksi lintang 1 pemain kita lagi 2-3 pemain kita lagi salah menarik kita lihat. 4 pemain terlambat, momennya hilang, langsung di men-to-men dosing, langsung dikawal 3 pemain. Sebuah skema serangan balik HP, sangat cepat melakukan penetrasi HP dari sektor kiri, mencoba dikawal 3 pemain, namun dibuang saja. Lagi-lagi bola menggunakan Ottoro, mencoba berkreasi kembali Surya, terlambat Surya, datang kali ini sudah Dapa, pendekan. Mencoba melebar, Neno, satu interaksi 1-2 yang sangat sungguh terlihat lebar, terlepas berbahaya, Gilang, kontrol sejenak Gilang, mencoba 1-2 Gilang, interaksi kembali, bagi sebanyak, skema serangan dari segitiga pendek dan satu mata, Gilang, sungguhnya masih membentur, kembali kita dapat tinggi tunggu di sana, angka cek manis, kita lihat sang sepiter rumen, terbang di darah seluruh sungai ini. Mulai menekan kita lihat anak-anak Jagapura. Pendek kembali. Ada saudara Hapit kali ini bertindak ke sektor tengah Hapit. Pendek kembali saudara Dapa. Mencoba kita lihat Hapit kembali. Sangat sabar. Anak-anak dari kesebelasan Jagapura. Mencoba lebar. Salah pengertian curi. Berbahaya. Tidak pernah henti Hapit dari sudut kiri dan sudut kanan. Mencoba mengembangkan suasana lapangan. Walaupun hanya tertindak sendirian kita lihat Hapit. Namun kembali kita lihat fisik yang sangat menunjang dan postur yang sangat ideal bagi sang bomber dari kesebelasan Ottoro. Jagapura mencoba kali ini transisi serangan dari center back kiri. Neno coba keluarkan back in individual pendek kali ini bersama 1-2 dengan rekannya di sana. Namun kembali kita lihat cuma backup ataupun operan yang sangat mencara kita lihat datang saudara Kilang dijatuhkan tidak dianggap pelanggaran body chest yang sangat bersih yang dilakukan oleh sektor belakang yang ditujukan dari kesebelasan Ottoro. Ottoro mencoba transisi dari sektor kiri yang mana kita lihat ada saudara Beni kuasai bola Surya lagi-lagi Surya kita lihat mengimprovisasikan pemain mengimprovisasikan permainan yang sangat luar biasa kali ini. Ottoro umpan juga umpan 1-2 nya yang sangat menakjubkan. Kita lihat di kesempatan babak kedua permainan yang sangat seru 10 lawan 10 dari kesebelasan Jagapura dan juga Ottoro. Lebar kali ini 1-2 interaksi pendek kontrol sejenak datang kembali berikan umpan 1-2 terlepas lakukan penetrasi dari sektor kanan namun pemain dari kesebelasan Ottoro satu pemain Jagapura langsung dipegang 3 pemain lancur sudah HP 1-2 koordinasi gagal. Gagal kembali. Angkat kaki saudara Hatip. Harus berjuang kita lihat.
berasal di Barat Tangguh, namun dengan ditandai ketenangan dari saudara Heri pun sangat luar biasa untuk membackup semua pergerakan tanpa bola yang ditujukan dari saudara Hatu. Surya gagal, Surya datang penetrasi kembali Dedem, coba keluarkan backin Dedem, satu interaksi kembali sama Girang, satu retorika Girang, pendek bersama dengan saudara Neno. Berikan umpan satu dua tujuannya, tujuannya sudah terlihat. Kali ini datang dari center back ini Beni mencoba melakukan serangan dari sektor kiri. Kita lihat Beni menurunkan untuk bergerak sangat tenang. Kita lihat Beni angkat terpas ke tengah, gagal kembali. Neno kurang sempurna, kurang efektif terobong bola. Skema cepat, serangan balik, lakukan kontrol otot dari winger kanan, lakukan penetrasi ada saudara Rido. Tendekan kembali Rido, 1-2 dengan saudara Adi. Kali ini Adi berikan backil Adi, mencoba. Kita lihat Adi sangat menawan, turunkan ritme permainan, sabar, melankolis. Kali ini sedikit demi sedikit anak-anak dari kesempatan Otolo mencoba memancing pemain dari Solo Jagapura, dan sudah kita lihat Jagapura pun tidak mudah dipancing, tidak bisa naik ke depan. Pendek dari Surya, mencoba. Kita lihat dengan selagi Surya berikan umpan 1-2 diagonal maksudnya, namun lagi buat derby besok mempertemukan dua kesebelasan tangguh antara kesebelasan Rumah Sakit Pelabuhan akan berhadapan dengan kesebelasan Angkat Kembali Jayapura. Kali ini tertekan dari sektor kanan, namun kembali kita lihat bola lagi-lagi berubah ke Bero, naik berpatu Senayan. Ketenangan kita lihat dari kesempatan Jayapura, ada saudara Sibi, satu retorika permainan bekerja sama dengan nomor 24, angkat tinggi-tinggi di sana, berikan umpan gaya tas maksudnya kepada saudara Girang, namun lagi-lagi digagalkan. Kali ini serangan balik Boni, luncurkan kepada saudara Hafid, satu retorika umpan 1-2, tinggi-tinggi manis Manda, lagi-lagi kita lihat, inilah Ninggar, sangat efektif, kelebihan dari saudara Ninggar, melihat penjaga. Girang, namun lagi-lagi digagalkan. Kali ini serangan balik Boni, luncurkan kepada saudara Hafid, satu retorika umpan 1-2, tinggi-tinggi manis Manda, lagi-lagi kita lihat, inilah Ninggar, sangat efektif, kelebihan dari saudara Ninggar, melihat penjaga gawang saudara Haris sudah naik ke depan, berikan suplai bola, berikan long ball kepada pojok tiang gawang saudara Haris. Kita lihat menjebol jari yang dijaga oleh saudara Haris, menggandakan keunggulan menjadi 4-0 unggul Otoro FC. Kembali kita lihat Otoro semakin nyaman setelah unggul 4-0 dari kesebelasannya Jayapura FC. Mulai berkembang kembali Rido, masih backup kita lihat Rido sangat sabar. Adi, lagi-lagi Adi berikan kepada saudara Surya, menilai kita lihat, membanting kita lihat anak-anak Jayapura untuk lebih menaikkan potensi permainan. Datang kembali winger kanan Rido, pemain aktif yang sering melakukan kontrol otak yang sangat efektif. Satu retorika Hafid terlepas kali ini, skema serangan balik cepat Jayapura. Neno mencoba kita lihat sangat cepat, lagi-lagi kita lihat terbaca dengan sempurna, kembali sangat monoton, umpan-umpan supaya yang ditujukan oleh Neno dan rekan-rekan, melepaskan diri pendek kembali. Ya ampun, hai, kita lihat Hafid, jangan sorry sama saya, sorry sama penonton Hafid. Oke, kembali kita lihat lakukan penjadinya gol. Kita lihat menjaga ketenangannya sudah selain lebar pendek kembali Ninggar yang dituju, satu retorika permainan sangat sempurna Uwoko, pendekan kepada saudara Suryo.
Kali ini tertekan lagi dan lagi melepaskan diri. Apa yang terjadi lagi kita lihat Hafid. Angkat kembali. Hampir besok Hafid. Lagi-lagi berikan kembali kita lihat. Beri. Pemain yang sering mengulang. Batu serangan. Berikan umpan rambut. Manus. Lagi kembali membentur tiang gawang. Apa yang terjadi kita lihat Hafid. Ini bukan harinya, ini bukan dari pukulnya. Berganti serangan sangat cepat kali ini, lakukan penetrasi, ada Gilang dari sektor kanan. Coba kuasai bola Gilang, pendekkan kepada rekannya, ada saudara Neno. Satu dua interaksi Neno, datang kembali sang libero, tanggung naik kembali Subi. Pendek kembali kita surah Subi, angkat tinggi-tinggi Subi. Tidak jelas kita lihat Subi, siapa yang hidup kita lihat saudara Subi. Pendek kembali, anak-anak dari kesebelasan Otoro mencoba transisi serangan dari lini belakang. Sangat tenang, sangat percaya diri. Berikan jarak pas, hapus kembali yang dituju. Namun kita lihat salah kejaga bola. Kali ini Surya, pemain yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari ini. Suplai bolanya yang sangat menjanjikan. Gaya bermainnya, kita lihat dribbling bolanya dan sudah kontrol dadanya yang sangat efektif. Pendekan bersama dengan sang center back kanan, mencoba gerakan kontrol back, salah pengertian, coba curi berbahaya. Jaga pura, sodor kembali Neno, coba terobos kembali sendirian di sana. Apa yang terjadi? Tidak dianggap pelanggaran, sebuah tarikan yang sangat luar biasa. Namun kembali masih memiliki dan melakukan pelanggaran. Lakukan kembali kesebelasan Otoro, mencoba kembali Gilai Surya. Angkat jauh tinggi di sana Surya, sangat cermat, sangat cerdik. Kita lihat membuka ruang, center back kanan, tidak ada pengawalan yang sangat sempurna. Sodor, Hafid, ya ampun, Hafid, lagi-lagi Hafid. Sebuah kembali serangan balik cepat, Neno sendirian di sana dribbling, lakukan penetrasi, 1-2 dengan Sodor menggalikan. Ada apa dengan bomber-bomber dari kesebelasan Tiaga Pura? Interaksinya yang kurang sangat interaktif. Umpan 1-2 tinggi, 3 manis manjanya yang kurang sangat sempurna diperkontrolkan di kesempatan sore hari ini. Kali ini mencoba Otoro, lalu penjaga gawang ada Sono Saidin. Angkat jauh tinggi di sana, keluarkan Bekul, lagi-lagi mampu di dan dipergerakannya berbahaya. Berdua kali ini sambil bertanggung di gulang saja pergantian pemain. Pembeli kembali mencoba angkat, namun lagi-lagi membaca tripas panjang jauh tinggi di sana, mencoba penetrasi Suryo. 1-2 dengan rekannya di sana ada saudara Beni. Tinggi kembali Suryo, 1-2 Salman. Kita lihat Salman mencoba keluarkan penetrasi Beni yang sangat sempurna. Salman umpan kembali Suryo, diganggu kembali bola lagi-lagi meninggalkan berhadapan dengan kesebelasan Bantar Putra yang datang dari kota Kejauh Tubuh Cirebon. Saksikan di lapangan Wira Bucara Cinti Kebon. Kita kembali dan ucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah selalu mensukseskan lapangan turnamen Cinti Kap tahun 2024. Kita kembali dan ucapkan terima kasih buat Bapak Kungu Cinti Kebon, Bapak Wendy Donglong yang selalu hadir di lapangan Wira Bucara. Thank you banget Bapak Kungu Donglong. Terjadi penetrasi kesalahan dianggap pelari tersenggol batu kesulun. Terima kasih banyak Haris Karim, tangkapannya sangat efektif, sangat luar biasa. Anak-anak dari kesebelasan Otoro yang sudah unggul 4-0, kenyamanan bermain, kepercayaan dirinya sudah mulai meningkat kembali. Jaga Pura mencoba melalui sang midfielder, pendekkan kepada center back kanan. Satu rekor permainan datang kembali kita lihat. Tempe kembali Gilang, ceburkan kembali, datang nomor 6, suntingan spekulasi dari jarak jauh, lagi-lagi masih membetul pertahanan Salman, kali nomor 2, Salman menarik badan kita lihat, dianggap pelanggaran. Terus kembali, ada saudara Salman, lagi-lagi Salman, berikan inovasi kita lihat, pendek lagi-lagi, mencoba bekerja sama kali ini dengan nomor 10, Beni, angkat lebar Beni, datang saudara Rido, menyisi dari sektor kanan. 1-2 dengan saudara Adi kita lihat, cukup lumayan sempurna permainan dari saudara Adi. Pendekan, mencoba backup, kita lihat dari sektor belakang. Anak-anak dari kesempatan Otoro, mencoba kita lihat melalui tandem mudanya. Yang mana kita lihat ada saudara Linggar, yang sudah mencetakkan gol yang sangat fantastis. Kita lihat saudara Linggar,
mencoba satu buah retorika dengan saudara Ridho kembali, namun kali ini dibaca pergerakannya, sebuah skema serangan balik cepat dari kesebelasan Jayapura, mencoba lalu nomor 10, kami pelegar tangguh, tembok kali ini naik membantu, kita lihat ada seorang Gilang, mencoba satu buah retorika dengan saudara Dapa maksudnya, gagal kembali, lagi-lagi kita lihat, sebuah bekel ataupun umpan-umpan miskomunikasi yang sering berjalan dari kesebelasan Jayapura, sering berulang kita lihat, sangat monoton, sangat mudah barisan sektor belakang untuk membackup ataupun menggrader untuk pertahanan ataupun serangan-serangan dari kesebelasan Jayapura. Kali ini Ali tembakan kembali, sambil belok dari kesebelasan Oktoro, berlabar, berduel di sana, datang kembali seorang Beni, satu buka Beni, teman-teman berikan cip manis manja Salman, kita lihat Salman salah pengertian, namun kita lihat gaya jual dari saudara Salman tidak pernah kendu. Hafiz coba kembali, Hafiz tongkrongkan mencoba melatih satu pemain halnya Salman, keluarkan betul Salman, mencoba terus-terus lagi dengan Salman berjibaku, gagal kembali kita lihat Salman sudah benar umpan satu dua dengan saudara Hafiz. Namun kita lihat penetrasi yang gagal dari saudara Salman sampai tersyukur-syukur sehingga wasit pun tidak melakukan pelanggaran. Skema serangan cepat kembali, kali ini nomor 17 di-backup oleh pergerakannya, datang seorang Neno, satu retorika permainan yang salah kembali Salman, mencoba Salman, kontrol sejenak, satu dua dengan saudara Suryo, gagal kembali kita lihat saudara Salman, tembok, datang lagi kali ini, saudara Gilang, sebutkan Neno, bekir yang kurang akurat kita lihat, bekir yang kurang sempurna Neno, salah interaksi, datang berkebi-kebi kali ini Adi, pemain yang sering mendapatkan bola kita lihat, lakukan sodoran kepada sektor HP, satu umpan baik garga, datang kembali, menyisir dari sektor kanan, kita lihat ada, namun kembali, Israel, Jayapura, menata serangan, dari sektor kiri, mencoba kuasai bola kembali kita lihat, pendek lokalan. Terima kasih banyak kami ucapkan buat Bapak Guru Yongyong Cinti Kebon, thank you, kita memberikan air minum, air mineral, terima kasih Bapak Guru Yongyong. Angkat tinggi-tinggi, kita lihat lakukan sudah berhasil, cepatis, ya ampun, lagi-lagi gagal, lagi-lagi kita lihat perjuangan yang sangat luar biasa untuk menjaga gawang sebelah Haris, bertubuk-tubuk tembakan-tembakan dari kesebelasan jago, dari kesebelasan motor pun, maku dibatkan oleh penjaga gawang sebelah Haris, lakukan kembali Jayapura, pendek kepada pemain muda, mencoba kita lihat, lakukan satu retorika permainan pendek, satu dua, dengan tenang, dengan nyaman, anak-anak Jayapura, memulai serangan dari lini kanan, angkat jauh di sana, berikan umpan kepada nomor 10, apakah mampu melewati jangkar pertahanan, kita lihat, yang mana kita lihat saudara Dapa sangat Otoro FC yang datang dari kota Kamurragan masih belum berubah, masih 4-0. Kembali kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Guru Yongyong, angkat kembali ada Suhaimin. Terima kasih banyak buat Bapak Baja yang selalu mengamankan ataupun sukseskan. Biasanya Bapak bantengan, pokoknya kita lihat kirim-kirim satu menit yang dikapit membaca cukup gimana kuisi gimana nah kalau supaya rame buka punya bagiannya bagus. Nah oke, butuh sepak bola, alihkan kembali, kita lihat injury time 1 menit, Jayapura mencoba satu retorika, Dapa, sodorkan kembali gagal, Dapa masih dengan tenang, satu dari seorang Neno, angkat tinggi-tinggi lah, ampun, gagal kembali, skema serangan yang kurang sempurna. Oke, mitra sepak bola, kami udah gak boleh undur diri apabila perkataan kami menyinggung perasaan anda semuanya, kami manusia biasa, tempatnya salah dan dosa.